studionya namanya Opai enggak? Ntar salah aku pakai game. Apa baju kayak gitu, Lat? Definitely the next one. Gitu. Nyarinya tuh yang serem, enggak jumpscare ngagetin tai kucing berak ini. Because I just don't get tattoos all the time. I get one like every few months. And it's supposed to say angel energy. It says energy angel. Harusnya angel energy. Tapi ditulisnya energy angel. Apa sih? Gue pengen muter ulang videonya tapi gue gak enak nih. Maksudnya gimana dong? Bro, ayo. Apalagi, gue nggak akan bisa dikagetin dengan dua video yang sama, men. Maksud gue, Bill Gates baru saja mengirimkan dukungan 100.000. Bang, saya mau nikah, mau undang abang datang ya ke Fak-Fak. Donating AirPods to stranger. Excuse me, ma'am. At Best Buy. Would you mind being in a video? No, that'd be fine. All right, so pick a number between 1 and 10. Let's say 7. 7? What's your lucky day? You just won brand new AirPod Pros. Wow, you're kidding me. Really? Yeah. Free? Yeah. Why? You won. Nothing, you won. Tar dulu, ini udah dibayar belum? You win. Have a good one. Have a good one. Si anjing belum dibayar. Goblok lu. Goblok. Dikira maling ibu-ibu. Langit mati mercon, bajilai. Cokor macen cokor. Macen cok motiar. Nyok. Nyok ngaji nyanyi. Aku lagi di sing tuh. Asu tadi, untuknya bosok. Asu, aku lagi di sing tuh. Bajilai. Tempek, pengen cari sopo tuh. Asu manuk busuk. Apa namanya sebutannya? Titik terdekat pertemanan. Menurut lagi boker disiram petasan. Mana nyala-nyala lagi yang titiknya terang. Panggil saja saya G. Setelah memastikan bahwa suaraku kembali, aku menceritakan kejadian tersebut kepada bapak dan ibu. Ibu cuma bilang, "Udah tenang, itu cuma halusinasimu saja." Dan dia mengajakku kembali untuk tidur karena waktu itu masih sekitar jam 2 pagi. Aku pun mengiyakan dan tidur kembali. Sambil ditemani tidur oleh bapak dan ibu. Wah, enak ya, orang tua lengkap. Enak bro, iya kan? Kalau misalkan lu kayak ketakutan, "Mama, papa, aku takut." Terus kayak mama di kiri, papa di kanan, ditepuk-tepuk gitu. Kalau keluarga gak lengkap, "Papa, mama, aku takut." Hus, ini kan papa sama mama yang nyamperin. Oh iya. Ternyata udah pada... Duh! Apa itu bangsa? Apa itu bro? Gak usah WK-WK lu asu. Nah ini lucu. Pada 2016 gue lulus SMP dan pindah ke Makassar untuk melanjutkan SMK bersama keluarga. Wah, keluarga lu SMK semua, gokil. Enak tuh ya, satu sekolah bareng-bareng keluarga. Lagi di kelas, "Pa, mau ke kantin SMA apa SMP?" "SMP aja yuk, ayo gitu, ajak mama ya." Oke, sekeluarga SMK, mampus. Pak, pesen jus jeruk. Oh, di sini nggak ada jus jeruk deh, adanya jus jerus. Ya udah, jus jerus satu. Di pagi itu saya berjalan melewati jembatan dan lekas mencari beca. Tinggal satu bapak, cukup berumur. Entah kenapa saya penasaran dan bertanya kepada bapak tersebut tentang daerah seberang yang saya tinggali itu. Wah, gila. Backsoundnya bagus. Berabad-abad lah.
kursinya geber, kursinya geber, kayak geser, geser. Anak buah Rothschild jahat, ini. Sesungguhnya setan itu tidak nyata, bacot. Ah anjing, astagfirullah. Patria, bangun berdiri dengan rasa cinta, takut dikalahkan. Satria Baja Hitam maju terus, Satria Baja Hitam maju terus, Satria Baja Hitam RX. Hah? RX tahun berapa anjing? 1988. Astagfirullahalazim, uzur. Aduh. Halo Bang Andri, selamat malam. Aku cuma bisa istighfar sambil bilang numpang lewat bahwa kita tidak ngapa-ngapain. Lagi serem. Ini lagi serem. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau seorang waria. Berangilah keinginan ganti kelamin. Bumi akan dikuasai kebingungan. Satria batang hitam, Satria batang hitam. Ini ai tong tong, ai tong tong, ai tong tong, ai tong tong. Siapa ini? Nenek-nenek ini ditutup mulutnya, enggak nampak. Inilah aku bilang cantik. Kenapa? Langsung terdiam. Langsung terdiam. Komedi pinggir jurang sedari kecil lo. Oh, anjir kaget gua. Serem amat asu. Lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Bang, gue mau balikan sama mantan, udah 11 tahun putus, gue nyesel ninggalin dia, gimana cara bilangnya ya, butuh saran. Cari lain gak mau bro. Ya, bilang aja kayak, aku menyesal meninggalkan kamu. Hidupku berantakan ternyata kalau gak ada kamu. Kamu mau gak membenahi hidupku lagi? Wah, terus kayak dia jawab, cuh ngapain nah gitu, mampus. Udah mulai gak jelas, udah mulai gak jelas. Berasa lagi subaton. Kenapa nih? Apa itu maksud? Tari ular. Kenapa kita dugem-dugemnya pakai lagu-lagu kayak gini sih maksud gue? Men, jangan jangan membuat kita terlihat tua lah, maksudnya kayak video ini tahun berapa ya? 5 tahun lalu? Masa sih 5 tahun lalu? Enggak dong.
Enggak dong, enggak 5 tahun lalu dong.